mahu lakukan kebajikan berbanding hanya fikir keuntungan semata-mata. Itu motivasi peniaga makanan Muhammad Ashraf Muhammad Iqbar yang hanya menjual setiap juadah makanan pada harga hanya RM1 bagi setiap Jumaat di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Tambah Ashraf, dengan cara itu dia dapat melakukan kebajikan khususnya kepada golongan B40. This heritage began in Penang, in Jelutong area. Tak lupa. Seperti mana hari ini kita di sini berniaga 7 hari. Allah Ta'ala bagi dekat kita 7 hari, 6 hari untuk kita berniaga, 1 hari kita nak buat kebajikan. So apa yang kita buat dari 10 pagi sampai setiap Jumaat, ya, kita sediakan menu nasi kenduri. Okay, nak buat satu kelainan yang berbeza. Hari Jumaat kita nak buat satu infak, bukan kita infak lah, satu kebajikan. Setiap hari Jumaat kita nak buat satu kebajikan daripada 10 pagi sampai 1 tengah hari, iaitu semua menu dekat sini berharga RM1. Maksudnya nasi seringgit, ayam seringgit, daging seringgit. Bukan hanya setiap juadah makanan dijual pada harga RM1, malah air berperisa juga diberikan secara percuma kepada pelanggan pada hari berkenaan.